Halo dong sana kuberataan dimanapun Buan Pian berada. Selamat datang di Cafe Office ini. Oke kawan, jadikan semalam tuh aku ada bola status kawan di YouTube tuh jerku takutnya aku seputar musik kawan. Insyaallah ku jawab bakal jadi konten. Oke, ditunggu dan dipantau. Dan di situ kawannya ada 262 yang berkomentar kawan. Nah, jadi di video ini kawan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah berbunyikan komen di sini. Oke, kawan lah langsung aja lah. Let's go. Oke, pertanyaan pertama kawan lah. Suara harat kayak pianto, kayak apa caranya? Ada tahu juga kawan aku. Menurut ikam harat leh, menurutku biasa aja pang kawan. Supaya kada sopan menyanyi itu kayak apa cil? Maha acil lah pulang nyambat aku kawan. Supaya kada sopan menyanyi itu kawan, nah misalnya ikam menyanyi di sebuah acara toh, pasti ada yang nonton kan. Nah yang menonton ikam tuh lihati pucuk rambutnya, jangan matanya. Kalau matanya gini kamu bisa gugup, bisa tak kami kini kan di situ. Supaya kuat napas dalam bernyanyi kayak apa? Salam dari Pantai Asmara, Tanah Laut. Bernyelam di dalam banyu betul buku ciak ya kan. Pian bisa bernyanyi sambil duduk lah, mun bisa kayak apa supaya suara parut kada ditahan, Bang? Mak, lih, cobalah kita tes nah. Nah, cobalah nih aku berduduk nah kawan nih. Umay ading. Rambut panjang, bibir habang, babaju hirang. Nang kaya artis Instagram ulun pacang. Minggu kina badatang pada hilawan kuitan. Jujuran jangan larang. Nah kawan, ya kalau curhat dong kawan. Ih nang kaya mamah dede ya kalau. Iya dong, supaya suara kawa menyeimbangi rendah tingginya kayak apa kawan. Ya ikam belajar ya anu tuh, ada kalau tangga nada tuh, do re mi fa sol la si do tuh. Itu kan dari rendah betul ke tinggi, tinggi 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 sampai mana kan hendak. Bagi tipsnya supaya kada dimamai bini mun kita tulak karaoke. Salam dari Polandia. Maha jauhnya dari Polandia. Terima kasih lah. Aku kada nyangka juga dari Polandia ada yang nonton videoku kan. Tips supaya kada dimamai bini mun tulak karaoke le. Besusung kupai kam tulak. Atau kam guringakan lu bini. Tapi kena datang, jangan dahulunya bangun. Dahulunya ketahuannya kan habis sam. Anu gerencayan kena rumah. Musik genre apa ketuju? Salam dari BJM. Oke, Banjarmasin lah santai. Musik genre apa yang ketuju? Aku ketuju pop kawan. Pian memutar lagu tergantung mood pian kah bang? Dan genre apa yang rancak diputar? Kada juga kawan, aku meskipun moodku bahagia gini aku tetap aja juga anu mendengari lagu sedih. Supaya ada vibratonya kayak apa bang suara? Oh vibra itu kan getaran suara tuh. Belajar eh. Aku belajar aja kawan kan otodidak aja. Tapi kawan lah kada seberatan lagu kawan bagus di vibra tuh. Ada beberapa lagu yang kada cocok untuk di vibra. Contohnya misalnya kayak lagu-lagu Noah tuh nah. Itu kada cocok untuk di vibra itu. Karena arealnya pun gak ada pernah memvibrakan suaranya di lagu-lagu Peter Pan, di lagu Noah itu kan. Kayak apa belajar vibra tuh ikam anu tuh pakai huruf vokal tuh kan, A, I, E, O, U tuh. Contohnya misalnya A, I, E, O, U, A, I. Nah, itu tuh model kayak itu tuh lah pokoknya aku tapi lihai aja tuh lah. Aku bahari cita-cita hendak jadi artis, artis nang terkenal kayak tupang. Tapi pas tuha hanyar berpikir hendak belajar bernyanyi. Jadi ku berpikir pulang kenapa kada tumat bahari belajarnya. Pas tuha hendak mengabulkan kehendak lawan cita-cita, lalu ai ku bernyanyi imbah tu ku upload di YouTube. Sekalinya langsung kada payu. Ya kawan ai opik elektronik naurah channel kalau ini. Ya mungkin bakatmu kada ditarik suara ya kalau munjun mungkin kamu munjun. Kenapa orang banyak itu pakai musik bang? Kalau kada pakai musik kau nih Hawaii lagu ya kalau bisa main musik apa aja mang? Aku bisa main musik itu dua gitar lawan piano. Apabila jadi penyanyi bang, aku tuh jadi penyanyi itu jadi penyanyi leh aku leh. Siapa pembuat lagu mengharapkanmu dan nyanyikan kak? Pembuat lagu mengharapkanmu itu kan lagu tegar itu kan. Dan nyanyikan kak. Aku ingin kau ada di sini
menemaniku di kala ku bersedih. Mulai bola band tuh di SMA Ilong kah? Lawan siapa ya yang menciptakan lagu pertama yang dibuat orang di film Malaysia tuh? Kada ingat judulnya nah. Ya, bandku itu di SMA Ilong. Kawananku tuh aku, Alvin, Iyas, Wahyu tuh. Nah, jadi lagu yang pertama dibuat orang di film Malaysia tuh judulnya Ingin Kau Bahagia kawan. Nah, itu aku menciptakan pertama kan, tapi Alvin membantu liriknya. Handak betakun pertanyaan ulun, pian sukakah lagu Noah atau Peter Pan? Lagu genre buhannya tuh apa, pop kah atau rock kah? Imba tuh pian merasa lah mau pian mirip vokalis Noah. Mai, rupaan gak kulon Ariel kawan. Ih, ban aku nah mudil nang bekai nemat aku nah. Iya kalau dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku menyentuh laramu, karena lukamu telah menjadi liriku, karena separuh aku dirimu. Gimana ini kan? Tempo itu apa bang? Tempo itu adalah laju lambatnya sebuah nada. Nah, misalnya temponya itu pakai ketukan misalnya. Nah, misalnya lah lagu Ulun di sini kaganangan pian, liwar hati ulun karindangan lawan pian. Nah, ini ketukan nih. Jangan pian kira ulun niba dusta, mahandaki pian gasan jadi bini ulun. Ulun handak. Nah, itulah pokoknya. Intinya ulun suka mendengar suara pian. Atita Jahrani, ulun gin suka jua lah melihat pian. Lagu Utuh Manjinit pas gesan pian mangai. Arul Dila Kosta 01. Ya aku suka denger lagu itu kan, lagunya Utuh Ikam Jangan Manjinit, mun manjinit kapal aku rasa pacul, lebih baik aku manukar tukul, gasan mama kui lawang nang pacul. Pian menyanyi pakai mic lo, lamun mati lampu kayak apa kada jadilah menyanyi. Biar mati lampu menyanyi aja, asal jangan pakai peler bagai aja. Oke, next. Kenapa awalnya pian ketujuh menyanyi? Kenapa ya oleh? Kada tahu juga kok nekam aku. Kenapa aku ketujuh menyanyi? Umpat betakun nah mang, tips sakira bisa mengolah suara nyaman didengar kayak orang kayak apa mang? Terima kasih. Ya bisa-bisa ikam mah anunya kan mensiasatinya. Kayak nadanya tuh jangan lepas. Misalnya lagu apa yo? Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Pian amun main gitar suka kunci palang kah dasar? Ya tergantung ah, tergantung lagunya kau nih. Lagunya misalnya lagu Sempurna, kau begitu sempurna, itu tuh kan kuncinya D, habis itu B minor tak, atau palang sudah itu. Jadi tergantung lagu ay. Aku kulir betakun karena aku kada tapi ngerti musik, tapi aku ketujuh mendengar musik, apalagi dengar suara Kahpi nih, ketujuh banget aku. Kira-kira bahari umanya ngidap makan pucuk kustila jadi bagus suaranya nih. Prans V0 ya. Mamaku mengidam kanas dulu. Lagu Hapsi pang cobai parak bulan maulid. Nah, ini bulan maulid sudah kawan aku merekamnya nah. Cuman ini kan betakunnya 2 minggu yang lalu. Oke. Assalamualaik zainal anbiya. Assalamualaik Alqol Azkia. Asik. Main band bagian pian lawas kada menciptakan lagu. Kami kawannya terpisahan orangnya sudah. Ih, kada kawa lagi deh beben-benan gitu. Pian suka lah nonton organan, suka ai kawan ai. Cuman aku kada tapi suka melihat orang yang mau organ tuh. Karena orang yang mau organ tuh kawan ai. Aku kada ketujuh gaya gitu nah. Ya kan biasanya kan memecek organ tuh nya. Kayak ini nah, rokoknya kayak ini. Oh ya. Oh, kayak gini aja.
dah enggak.